Nah, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Anto Blitar, dan kawan-kawan dan teman-teman. Dan ini karena sudah selesai acara campingnya penjelajahan sore hari ini, jadi ini ceritanya mau pulang, kawan-kawan. Nah, lokasinya ya seperti ini. Ini dari lokasi pembakaran tadi, ini mau turun. Nah, ini sengaja saya, sandal saya tidak saya pakai, dengan arit saya bawa ini. Ya, perkiraan ada 1 kilo dari sini. Naik ke atas, tapi ini nanti turun dulu ke bawah, kawan-kawan. Nah, ini. Nah, ini tadi alhamdulillah itu ada tamu spesial, Mas Gondes. Ini kebetulan juga refreshing. Ini adalah apa yo? Ceritanya berpariwisata di kampungku sendiri, teman-teman. Gratis, no anti karcis, anti bayar. Tuh. Ya, ini mohon maaf teman-teman ya. Kameranya karena seadanya, jadi yo rodok bergetar-getar, rodok bergoyang-goyang. Kalau teman-teman lewat sana, saya tak nyemplung sini aja. Karena tadi itu sepertinya lewatnya sini. Ini di bawahnya duri-duri bambu. Buat teman-teman hati-hati. Itu karena mungkin longsor. Au. My trip. Dulu ada teman-teman video saya banyak di sini. Ya bukan di sini aja, di ya ada di sungai ini. Sering kok. Itu tadi anu Mas, itu tadi ada kayu yang menjepat. Nah, yang menjepatkan diri. Maksudnya itu piye yo? Apa? Rondo bolong mana? Rondo bolong ini bukan rondo bolong, ini talas. Nah, ini bolong nih. Ya, ini agak lumayan licin, kawan-kawan. Jadi mohon berhati-hati. Woi. Belok gedelek. Nganu, lumpur berarti. Habitatnya apa ini? Hah? Habitat? Habitatnya apa? Ya paling kalau di sungai banyaknya ya cedular wader paling. Kalau di sungainya, tapi kalau di sini paling ya enggak ada, paling ya bajingan kuwi. Maksudnya bajingan itu tupai itu, teman-teman, yang suka rusak kelapa ya, seperti ini. Kelapa. Itu yang rusak, yang lubangi kelapa itu loh. Nah, ini ada kelapa lagi, kawan-kawan, yang bolong. Eh, awas ada duri nganu. Ini sampai ke pleset bar iki pisan. Pokoknya mantap. Ini nanti perkiraan sepanjang sungai, teman-teman. Pokoknya simak terus videonya, jangan di skip-skip. Nah, ini ada air terjunnya, teman-teman. Jadi ini tadi di atasnya air terjun ini. Lokasi saya. Ini karena kering, kering basah. Jadi saya juga berhati-hati. Eh? 14. Hati-hati. Pokoknya selalu berhati-hati. Hati-hati. Di sini kalau musim penghujan, kawan-kawan. Wah, air terjunnya deras sekali. Ya nantilah kalau sudah musim penghujan, nanti tak kesini lagi, bisa mereview pemandangan di sini.
Nah, di sini adalah air terjunnya. Ini teman-teman. Nah, ini air terjunnya. Foto dulu. Oke, sebentar. Kapan-kapan saya tak foto dulu. Nanti. Mono. Biasa. Cepat. Oke. Oke, kawan-kawan, ini sudah selesai fotonya. Ini tadi kelihatan apa enggak, saya juga kurang tahu. Mohon maaf sekali. Nah, ini air terjunnya. Nih. Sepanjang. Video lama aku juga masih ada, teman-teman, di channel Mantel loh. Mantel Gitar. Oh. Ini bagaimana? Lanjut? Lanjut. Oke. Let's go. Ah, minumnya nanti aja kalau sudah tanah. Tapi di kebunku enak kok. Nek metu kebunku apa enggak? Mbuh metune ngendi wingko? Lele. Hah? Tapi diganti gua dasi teri. Dasi teri oke nih aku. Oke kawan. Pokoknya jangan bosan-bosan ya. Pantengi terus karena ini masih banyak keseruan yang di bawah sana. Masih banyak keseruan. Menelusuri sungai. Iki aku yang ngonten piye? Enggak apa-apa. Oke, kawan. Di sini ternyata ada kluwehnya yang lagi berbuah. Ini ada biji-bijinya, kawan-kawan. Ini. Ini ada pohonnya yang di atas. Kluweh. Kluweh pilih keluarga teman-teman yang ada di pinggir sungai. Nah, ini lagi istirahat dulu kawan-kawan. Karena ini Mas Guntes juga mau mengonten. Yuk. Lanjut. Mohon maaf kawan-kawan ya. Saya tidak menampakkan diri saya. Kok lunyu toh? Aman. Bemak plung iki. Nah, kawan-kawan di situ tuh juga ada air terjun kecil. Sebenarnya kalau sudah musim penghujan tuh bagus sekali yang di sana. Tapi ini karena musim kemarau, jadi ya kering. Kawan-kawan.
Nah, dulu saya juga pernah memancing di sini kawan-kawan. Ini videonya nggak tahu ada apa enggak Yon pas mancing nih gini. Ada kok. Ada. Kita lanjutkan perjalanan ini. Oke. Nah, tuh, awas hati-hati. Awas hati-hati. Ah, awas. Nah, awas. Dia lagi opening, 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 opening. Kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini tuh sungai di dekatnya Mas Mato, sungainya satu-satunya tuh ya ini. Kawan-kawan. Ini tepatnya tuh di bawahnya kebunnya Mas Mato tapi masih turun. Ya, sangat sangat jauh turunnya kawan-kawan. Nah. Ini kawan-kawan. Nah. HP terbalik, HP-ku mending keteles iki. Bar iki kawan-kawan. Channel hilang ini sampai terpengaruh, sampai nyemplung. Ada pisang kawan-kawan. Ini sudah lumayan sore. Nah, ini kawan-kawan. Nah, ini yang air bagian sini aja sudah mati kawan-kawan. Ini sebenarnya kalau musim penghujan ini deras sekali yang sebelah sini. Seru mas, seru. Kita lanjut saja perjalanan ini karena ini masih lumayan jauh. Ini coba airnya diminum rasanya gimana ya? Coba. Bisa dicoba mas ya? Review air sungai langsung dari sungai apa ini namanya? Sungai apa sih? Ini sungai Juruk gitu ya wes. Ini bisa dikatakan sungai opo nih jadi sungai Kali Baros. Kali Soko. Sudah tercemar? Sampai mana nih tadi? Lanjut juga. Lanjut perjalanan. Kok gelap-gelap sana? Oke guys, lihat. Lihat apa kebun di sana? Di kebun itu. Apa? Suasananya mencekam. Lihat. Brek. Ketemu kono Brek. Main di sini jangan sendirian ya teman-teman. Harus ada temannya. Nanti kalau sendiri. Nah, ini persis di bawah, aduh, di bawah bambu kawan. Tapi ini cari rebung biasanya kalau musim penghujan. Assalamualaikum. Enak, waalaikumsalam. Iya, iya. Di sini kelihatannya gelap karena apa, di atas ini ada pohon bambu kawan-kawan. Pokoknya jangan di skip-skip kawan-kawan, ini masih perjalanannya masih agak lumayan panjang, masih banyak keseru-keseruannya. Ini bambu. Bagaimana ini perjalanan yang di belakang? Sangat lelah, Pak. Masih berlanjut? Yo masih toh karena yo perjalanan pulang kok.
nggak lanjut apa mau di sini? Iya. Itu di sana ada bajing kawan-kawan. Itu bajing. Itu yang loncat-loncat di sana kawan-kawan. Bajing. Kalau di HP saya nggak kelihatan. Tupai. Ya itulah bajing itu adalah tupai. Tupai. Nah itu buron. Wah kepung-kepungan kejar-kejaran kawan-kawan. Tapi kalau metu kali bisa orang ya. Ini jalannya gini ya. Ini ya. Ini ya. Itu tidak bisa lewat sana kawan-kawan karena di sana ada bekas banjir, bambunya menghalangi jalan. Ayo. Itu. Nah. Itu turun aja. Jadi kita lewat di kebunnya warga kawan. Warga asing. Nah, ini tinggal lurus aja ke sana. Ya, Ini. Ini jagungnya, ya itu tadi yang makan ini berarti. Bajing itu tadi. Bajing atau tupai ini, jagungnya warga kawan. Ini sudah madul-madul, doal-doal. Hah? Medune enggak apa-apa. Lah metu dhuwur apa medune yang medune teko kono. Kuwi munggah nurut nang anu kuwi ae. Kebun sik ae. Heeh. Nurut kebun sik ae lho. Enggak medune metu kono, metu ngenten sebelah ambil kae. Hah? Ha wis lek banyune kan isih to. Nah, itu ae sampean habiskan enggak apa-apa nanti lewat kebunku tapi ada kok. Lewat kebun. Oh, di sini ternyata sudah ada sinyal kawan-kawan. Sering air guys, karena kita nggak bawa minum, jadi ini kita minumnya di mobil tadi. Lupa. Minumnya mobil? Minumnya di mobil. Wah, pada umumnya itu minum itu air loh ya, ini minumnya mobil. Radiator mobil. Air radiator mobil? Hah? Terus? Lah ini lanjut apa terus? Apa turun? Lanjut juga apa-apa, aku mudune kono. Bisa. Nggih. Malah mempersingkat anu perjalanan. Oke. Enggak, ini pulangnya lewat kebun gue, naik sini aja. Naik sini bisa, Bang. Bisa iki lewat iki lho ya. Enggak begitu naik kok. Beda ambil lewat sing iki, lek iki naik. Iki tadi megur dari munggah iku ha iku. Ya sing cepet. Heeh, dari pada mudune kali neh. Heeh. Dadi enggak usah lewat kebunku. Enggak ada air kelapa to, Pak? Heeh, dadi enggak ada air kelapa kebunku sing ngisor kono lho. Taiwan. Ih. Kata Taiwan. Ha. Mau makan? Mau dong. Tapi mentah kok, masa mau dimakan? Guys. Vlog di dalam vlog kawan-kawan. Vlog di dalam vlog. Heeh. Wes naik ini ya. Ada gubuk. Tapi bukan eh? Gubuk asmara. Blek. Bukan. Lah wis tekok kene lho, mosok bali mudun neh. Niku sik mudun rono, tak untut gaku. Ya, sing penting kalem-kalem ngono lho, dadi kan enggak habis santun nafasnya. Oke. Ya munggah rono ae to lah. Lah. Kalem-kalem ya kawan, ini mengatur pernapasan dulu. Itu mau masih cari angel. Angel, angel. Nah ini pemandangannya. Di kebunnya ini tuh mantap kawan-kawan. Menelusuri sungai. Nah ini perjalanan pulang. Nah, itu di sebelah sana masih panas kawan-kawan. Karena itu. Loh, ya di mana-mana pun pulangnya tetap naik. Rek apa
kita naik. Iki mungkin nggak usah itu loh, lele rawon perpanjangan tetap jalannya dawa. Awan. Nah. Woi, aku nang dhuwur. Oke, guys. Nah, kawan. Ini pemandangannya sangat indah banget. Nah, tadi itu pemandangan. Di bawah sana bambu yang sebelah sana, kawan-kawan. Nah, itu kamera yang di sana. Itu masih domba. Iya, masalah dalan ya, Mas? Iki perayu karek kuwi to, Pak. Heeh, gerek kuwi, wis. Wis gerek. Alah. Ora 50 meteran paling. Bar kuwi roto kok. Roto. Kuwi kaya Korea. Aspal Korea wis. Nah, itu tadi teman-teman, tanaman jagung yang di bawah sana tadi loh. Nah, saya lewati tadi itu di sana. Perbukitan. Mataharinya di sana, kawan. Di atas. Mengilang tuh ya. Stamina. Lanjut. Oke, lanjut, semangat. Semangat, masih. Semangat. Kamera ini ngos-ngosan, kan? Oke kawan-kawan, berhubung di sana itu silau, kamera saya kalau arah sana silau karena menunjukkan ke HP mataharinya. Jadi vlog saya akhiri dulu di sini. Terima kasih banyak yang sudah selalu support mendukung Mas Anto Blitar dan kawan-kawanku semua. Videonya akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.